kepada Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri dengan semangat kita pujikan selamat bagi Tuhan. Bertambah indahnya,
anak-anak, tiba saatnya kita akan belajar dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami dan saat ini kami akan belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami anak-anak Tuhan untuk boleh mengerti firman Tuhan yang hari ini disampaikan oleh Bu Ari. Dan Tuhan juga memberkati anakmu ini untuk boleh Tuhan pakai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, sudah siap dengan Alkitabnya? Firman Tuhan pada hari ini diberi judul Pribadi yang Lemah Lembut. Kita buka bersama-sama ya, dari Bilangan 12 ayat 3. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. Bilangan 12 ayat 3 demikian bunyinya. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Nah, sekali lagi judulnya Pribadi yang Lemah Lembut. Apa itu artinya lemah lembut? Tahu? Iya. Anak-anak, lemah lembut itu bukan berarti kalau bicara pelan. Misalnya, oh iya, kalau dipanggil mama, misalnya Ari gitu. Iya ma, terus jalannya pelan. Bukan gitu ya, itu klemak-klemek. Ya bukan yang seperti itu ya, kalau orang Jawa bilangnya klemak-klemek. Bukan seperti itu lemah lembut itu. Ada yang tahu? Misalnya gini anak-anak, sebelum kita bahas, ada satu cerita. Ini si Susi, ya. Susi ini suatu hari, ini temennya gini. Susi, kamu ya tadi yang mencoret buku itu, buku perpustakaan. Tuh, terus Susi bilang, bukan, aku enggak mencoret, tapi teman-teman yang lain itu gitu. Iya Susi. Susi dikatai mencoret-coret buku perpustakaan. Nah, kira-kira reaksi Susi, kalau anak-anak menjadi Susi, apa reaksi anak-anak? Marah? Jengkel? Gimana? Bukan aku, awas kamu. Gitu? Ya, atau enggak suka aku. Reaksinya macam-macam ya. Iya, pernah seperti itu, dikata-katain temennya, diolok-olok gitu. Mungkin bukan yang seperti Susi, ada peristiwa yang lain. Nah, reaksi anak-anak apa? Tadi, marah, jengkel, atau biar aja. Iya, cuek aja, atau seperti itu. Nah, anak-anak, kalau dari firman Tuhan tadi, kita belajar dari Musa. Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Sangat lembut hatinya. Nah, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak-anak. Nah, lemah lembut itu artinya baik hati, tidak pemarah, tidak suka marah-marah. Ya. Terus ramah. Nah, anak-anak, dikatakan tadi itu Musa yang lemah lembut. Nah, Musa tidak marah ketika kakaknya, ya, kakak Musa bernama Miriam dan Harun, kakaknya sendiri loh, mengata-ngatain Musa, ya, mengata-ngatain itu, ya, ngolok-ngolok Musa, dikatakan Musa kamu gini. Nah, harusnya marah ya? Enggak. Ya. Nah, Musa tetap diam saja. Musa tidak membalas apa yang dilakukan Miriam dan Harun. Nah, Tuhan melihat loh.
apa yang dilakukan Miriam dan juga Harun ketika mengata-ngatai Musa, Tuhan tahu. Nah, kemudian Musa ketika diolok-olok itu tidak marah. Nah, Miriam itu sakit. Nah, diberi Tuhan sakit kusta, badannya putih-putih gitu. Apa yang dilakukan Musa? Apakah Musa bilang gini, rasain ya, gitu. Rasain kapok, gitu ya? Enggak, Musa tidak melakukan itu. Tapi justru Musa berdoa, ya, di Bilangan 12 ayat 13, Musa berdoa. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Wow, luar biasa ya yang dilakukan Musa. Ya, ketika Miriam dan Harun mengolok-olok mengata-ngatain Musa, Musa tidak membalas, tapi justru ketika sakit, ya, yang mengolok-olok sakit, Musa justru mendoakannya. Ya Tuhan, sembuhkanlah dia. Luar biasa. Nah, ini anak-anak, karena Musa mempunyai hati yang lemah lembut. Nah, lemah lembut itu tidak semudah marah, tidak gampang marah. Nah, tapi bukan berarti dia pernah marah loh. Tidak pernah marah. Pernah marah, tapi tidak suka marah-marah. Kalau suka itu sering marah. Sukanya marah-marah, tidak benar sedikit marah, tidak cocok di hati marah. Nah, lemah lembut bukan seperti itu. Nah, tahu kapan marah. Nah, tahu kapan marah dan bisa mengelola ini, emosi, mengaturnya. Ah, biarin aja dan tidak membalas seperti itu. Nah, lemah lembut juga berarti rendah hati. Rendah hati itu yang tadi ramah peramah, mau menyapa duluan. Kemudian bijaksana. Bijaksana itu tahu ketika ada masalah bisa yang harus aku ambil, apakah aku harus marah atau aku harus diam, ya, ketika diolok-olok, ketika dikata-katain, apakah membalas atau harus diam saja dengan senyuman. Seperti itu ya anak-anak. Bisa ya, kita mau belajar seperti Musa ya, yang mempunyai hati lemah lembut. Ayat hafalannya kita buka di Matius 5. Ya, Matius 5 ayat 5. Kita baca bersama-sama. Sudah ketemu ya? Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Gampang? Ya. Kita tutup Alkitabnya, kita hafalkan ya. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lembut hatinya karena mereka yang memiliki bumi. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini belajar tentang kelemah lembutan. Kami akan belajar seperti Musa yang mempunyai hati lemah lembut. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kami untuk memiliki hati yang lemah lembut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya, dan kita bawa persembahan kita sambil memujikan kuberi bersembahan. Dan merasakan
Berkatilah persembahan ini agar menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan ingin kita memancarkan kasih-Nya yang indah penuh kemurnian. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk memiliki kasih yang lemah lembut. Bersama kita akhiri ibadah kita dengan memujikan Tuhan, ku ingin dapat mengajar.